Assalamualaikum warahmatullah. Syair dibuka dengan bismillah. Selawat dan salam semoga tersampailah pada Muhammad ya Rasulullah. Jadi nama saya tidak pernah berubah sejak lahir. Nama saya Raden Jamrudin. Kalau hobi saya, ini sebenarnya berbagai jenis, tapi yang sering melekat dengan saya, menulis seni bertutur, karena dasar sejarah lah. Saya mencintai seni bertutur itu, salah satu diantaranya saya gulung. Tertulis jelas kisah sejarah, pejuang simpang pantang menyerah, pulang kait perang daerah, Belanda dan Jepang menyerah kalah. Nampaknya kalau kejuara itu saya lebih banyak juara pidato. Sejak SMA sampai berhenti saya juara pidato itu 39 kali juara satu. Nah, memang senang bertutur lah, senang ngomong. Jadi kalau bangun pagi, yang rutin saya lakukan tuh bersih-bersih sampah daun-daun tuh. Kemudian lihat tanaman-tanaman di rumah. Saya cukup cocok tanam. Lalu kalau kawan-kawan cari apa-apa itu di rumah ini ada. Obat-obatan apa segala kan. Saya paling senang menyelamatkan binatang-binatang yang istilahnya kena aniaya lah. Saya lihat hari-hari, saya punya anjing, dulu 6. Ketika pagi saya berikan nasi segini, saya letakkan dekat monyet tuh, dekat kerak tuh. Kerak ini bisa menghancurkan, rupanya dibagi jatah, ini ayam yang makan. Sementara yang ini, kucing sama anjing dikasih. Kok ini anjing, kucing, kan jadi peribahasa tuh apa? Mirip anjing dengan kucing. Arti permusuhan sangat sengit, tapi itu bisa saya bantah. Di rumah saya kucing dengan anjing tidak kelahi, kucing dengan monyet berkawan. Dalam kerajaan telah ditetapkan gelar penghargaan yang diberikan, semuanya sama diperlakukan, tak perlu merasa dianaktirikan. Untuk beliau, saya sangat salut dengan pemikiran-pemikiran tentang membuat syair gulung. Alhamdulillah, saya pun memang sangat-sangat dipercaya, khususnya di Kecamatan Pengedir, saya rasa payah mengalahkan beliau untuk membuat syair gulung. Beliau sangat menguasai, jadi layaklah beliau ini memang kita sebut sebagai salah satu tokoh atau budayawan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Pak Raden Jamrudin ini memang sangat terkenal dimanapun, bahkan beliau telah menyandang beberapa predikat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pernah beliau menyandang predikat juga. Saya
saya akan berbuat sesuai dengan apa kemampuan saya dan apa yang saya miliki. Yang pertama, beliau itu mempunyai prestasi yang cukup membanggakan bagi masyarakat sini. Beliau memang sangat gigih dan juga mau berpartisipasi dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kadang-kadang beliau ini banyak kegiatan selain beliau merangkap sebagai sekdes di sekretaris pemerintahan desa, beliau juga sebagai guru juga bisa meluangkan waktu bagi kami untuk mendidik anak-anak yang ada di desa Sungai Mata-Mata ini. Usahakan bait ke bait itu senyawa, artinya ada sambungan cerita, tidak terputus ceritanya. Kan kadang-kadang bahasa itu ngambang. Festival budaya judul diberi. Mati orang tahu ini loh festival budaya. Tentulah isinya sampai jetnya itu festival budaya. Kalau politik ya politik. Bisa gini. Syair dibaca dengan suara sebagai pesan penghibur lara. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah terbatas, tindak kejahatan kita berantas. Saya mau kumpulkan anak SMK, SMA yang sekitar saya pada hari Sabtu itu. Saya mau latih dia baca seekor gulung. Kita sumbang sekolah ini tak hanya berupa uang, tapi berupa tenaga, pikiran, dan waktu kita sumbangkan. Kita buat sibuk anak-anak itu, tapi sibuknya positif. Pak Raden Jamrudin, kita akui memang beliau ini mempunyai talenta di bidang syair gulung itu sendiri. Tanah simpang bumi sejarah, perlu perhatian dengan terarah. Melalui rembuk dan musyawarah, dapat menambah hasil daerah. Jadi kalau bicara syair gulung, saya tertarik dengan syair ini sebenarnya sejak di bangku SD, bahkan sebelum saya sekolah. Karena pada waktu itu almarhum bapak saya sering dipinta untuk menulis syair gulung ini, yang dulu orang-orang kampung bilang syair karangan. Syair gulung ini merupakan bagian dari seni bertutur itu sendiri. Disebut syair gulung karena memang bahan yang bahan dari yang untuk dibaca ini kan dari kertas. Untuk mempermudah membawanya tidak terlalu ribet nampaknya digulung. Oleh karena itu sebenarnya untuk menyampaikan syair gulung itu kita lihat dari segi dia, orang yang membawanya saja belum membawakan, baru membawa bahannya itu sudah kelihatan. Kalau surat biasa digulung ke dalam. Tapi kalau syair gulung kebalikannya. Jadi kita gulung seperti ini, judul sebelah sini. Kenapa digulung? Supaya tidak ribet, tidak rumit nampaknya. Kemudian tidak memancing jenuh penonton atau yang mendengar. Tapi kalau begitu dibuka langsung ke bawah, ini lama nih nungguin ini. Ada yang lari, tidak mendengarkan pesan-pesan gitu. Maka digulung kan? Digulung dan cara megangnya memang harus begini. Nah, artinya yang belum terbaca jangan terbongkar. Itu termasuk tata tertib megangnya. Maka ketika saya merangkai syair itu, saya harus mengkombinasikan isinya kritis, analis, logis. Jadi syair itu kita tidak boleh ngawur dan ngelantur kalau membuat sebuah syair gulung itu. Masa-masa kerajaan merupakan bentuk strategis menyimpan kerahasiaan kerajaan. Kadang-kadang surat-surat zaman kerajaan itu kan bentuknya digulung. Begitu kepercayaan sang raja membacakan surat tersebut, yang dibacakan ini akan diketahui tulisannya oleh yang melihat setelah dibaca, sehingga yang bentuknya rahasia masih tersimpan dalam gulungan.
ketinggalan dalam kisahnya. Dibuat sang raja untuk putrinya, karena sang putri ada pantangnya. Melihat laut yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang sambutan dari pihak kerajaan, pesan dari kerajaan disampaikan melalui saya dulu. Jadi ada selendang lima kan? Iya. Lipat pandan, lebah bergantung, peluang beranyut. Nah, lagu yang kombinasi antara kayong dan ketapang. Kemudian ada lagi ya, lagu elang mengantuk. Elang mengantuk. Itu betul, bukan hanya elang ya, aduh, manusia mengantuk dengan kena nada yang monoton. Wati antang nama lesungnya, digunakan putri menumbuk bedaknya, hingga sekarang utuh bentuknya. Walau kemarau ada airnya. Nah, yang membuat sedih itu apa? Kita dipinta membuat syair, bermalam-malam menyusun naskah, merangkai kata terbaik. Begitu pada hari H dan jam D nya untuk dibacakan, itu tidak ada respon dari yang hadir. Batu sebugal begitu namanya, tembunik bayi asal jadinya. Konon kabarnya, konon kisahnya, sidang penapa punya bayinya. Ada sepasang calon bupati, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati datang tempat kami. Saya pernah ngomong dengan teman, inilah istimewa penyair. Kenapa sih katakan istimewa? Kau boleh buktikan, kalau calon bupati dan wakil bupati itu saya perintahkan duduk-duduk, saya perintah berdiri-berdiri, dan kenyataan itu. Dalam syair itu, saya menyuruh apa? Supaya hadirin dapat melihat, kedua calon diharap berdiri, karena hadirin sudah kenal kedua bapak, dipersilakan duduk. Makam tua penyebar agama, Syed Kobra orang pertama. Agama Islam beliau ajarkan, di tanah simpang pertama ia sebarkan. Abdul Maut tempat ia dilahirkan, di Bukit Matan beliau dimakamkan. Saya teknis saya untuk mengembangkan ini, kalau sengaja mereka tuh saya latih ke suatu tempat mungkin agak repot waktu dan sebagainya. Beberapa orang yang saya latih ini, dia melatih lagi teman-temannya. Animo masyarakat tentang seni, khususnya utara itu, kalau duduk dengan sekarang, memang dulu agak semangat, cuma tinggal semangat toh. Tengah kesibukan saya tetap meluangkan waktu untuk terus berpikir tentang lagu, tentang kalimat yang harus susun, dan saya pikir bagaimana cara ini menular kepada generasi. Nah, maka kebetulan saya komite di sekolah tuh, saya jadi komite tuh di SMK, komite saya di SD sini komite. Ketika ada acara perpisahan itu, panitia saya panggil, tolong panggil anak yang pandai, yang bagus suaranya, baca syair ini. Nah, akhirnya mereka kan yang lain tertarik. Janu kemarin itu dipanggil pas sekolah baca syair. Nah, maka itu tetap saya siapkan. Walaupun tidak ada menghadapi event-event tertentu, saya tetap menyusun itu. Selain itu teknis kita secara pribadi kan. Mungkin melalui jalur institusi, instansi terkait harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan terutama syair gulung. Ini secepatnya memang kita angkat, karena ini merupakan hasanah. Sana kita semua, terutama kepada generasi muda. Tidak perlu gengsi, namun sayangnya generasi muda saking asiknya dengan
penggunaan alat-alat media-media yang ada sekarang, kadang-kadang seni yang merupakan ciri khas budaya bangsa sendiri itu terabaikan. Ada nisan batu di tebuk kumbang, di bukit sekusur lubuk kelabang. Walaupun meniti pohon yang tumbang, siap diantar, tak usah bimbang. Jadi sebenarnya begini, di sekolah tuh ada nama pelajaran SBK, kalau tidak salah. Ya, ada SBK. Seni budaya dan kesenian. Iya, ada. Sebenarnya memang di sekolah itu udah ada mata pelajaran seni budaya. Seni budaya itulah sebenarnya memang yang harus diperkuat. Tidak perlu melalui muluk. Sebenarnya muluk juga lebih baik kalau memang ada harapan lokal. Ditekankan kepada dinas itu kalau dapat, bila perlu diadakan survei untuk kalau ini betul-betul mau dibangkitkan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riuk di aku negeri seberang. Nah, kita ketahui selama ini memang kearifan-kearifan lokal ini ataupun dendang Melayu, syair gulung Melayu ataupun hal-hal yang lainnya banyak di daerah kita dan belum terserap oleh pelajar kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program ini akan lebih mudah masuknya ke siswa-siswa kita. Nah, tidak menutup kemungkinan juga penguatan-penguatan terhadap gurunya juga akan kita lakukan dengan mendatangkan tokoh-tokoh seni itu sendiri, memberi penguatan kepada guru-guru mata pelajaran seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Saya yakin, kalau setiap sekolah itu guru SBK-nya dalam setiap bulan misalnya harus ngirim 5 orang muridnya yang saya gulung. Dengan demikian, dikit pun dari anak-anak nih. Ketika anak ini dipinta nanti, kalau betul-betul sebagai orang tua yang anak ingin maju, dia harus siap menerima pertanyaan dan permintaan petunjuk dari anak. Ya kan? Pak, tunjukkan Pak, aku seekor gulung Pak. Insya Allah kami akan membuat program sendiri, yakni program tokoh seni dan budaya masuk sekolah, yang kemungkinan sharing anggarannya bisa melalui dinas pendidikan. Nah, dia menganggap itu penting kan? Bapak di atas, anak di bawah. Tapi kalau memang seekor gulung itu dimasukkan dalam tokoh seni, sekolah, saya yakin itu. Disimpan keramat kami tawarkan, objek wisata yang tak terlupakan. Meriam bujang koreng yang dibanggakan, di pinggir sungai kita saksikan. Kakak haruslah maju estafet kepemimpinan sudah jadilah generasi yang memegang adat tradisi seni budaya di sendiri dengan menambah pengetahuannya merangkul seni budaya dari luar. Adat tradisi seni budaya kearifan lokal yang ada di tempat kita ini sekarang tuh pemeran utama, kemudian penanggung jawab utama, kemudian yang sangat berperan penting generasi muda. Generasi sejati itu generasi yang memiliki punya dia sendiri, baru dia memuncing punya orang. Tanamkan kebanggaan bahwa kita punya, kita tuh ada. Tidak dilarang, istilahnya kita mempelajari, memiliki seni budaya dari luar tuh, itu lebih bagus. Tapi jadikanlah ini hasanah kita, yang tetap kita pertahankan, apapun alasannya. Sair gulung diantaranya. Ngomong pun juga gaya orang bule, bahasa-bahasa Melanau, gaya orang barat. Halo tuan, mau kemana? Tapi bahasa Melayu. Lihat di Bali itu beribu negara datang. Budaya ini tidak berubah. Kita harus melestarikan budaya yang ada, seperti pantun, syair maupun yang lain, untuk tidak tenggelam di kedepannya. Ini dalam rangka pembentukan karakter anak, supaya jadi manusia bermoral,
jadi sunas-sunas bangsa yang berakidah, beriman dan berakhlak. Supaya ini ada kesinambungan ke depan kita, supaya adalah yang apa ya, ikut andil untuk mengembangkan ini, itu aja. Kami berharap beliau terus berkarya dan membagi hasil karyanya kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Dan kegiatan pelestarian budaya seperti syair gulung dan sebagainya ini bisa membantu pemerintah sebenarnya untuk mengisi kekosongan anak-anak, lebih-lebih diberlakukan ada Pudey itu. Ibarat barang dijual, laku tidak laku, saya tetap kembangkan ini. Karena bagaimanapun mungkin bagi orang lain kurang berarti, bagi saya pribadi sangat berarti. Alhamdulillah kami ucapkan, assalamualaikum kami haturkan.